Baik, sambung surah Az-Zumar ayat ke 8. Dia biasalah ni, kalau mula-mula belajar ni kita akan tafsir slow sikitlah. Slow sikit supaya perkara-perkara yang tak jelas tu kita jelas cepat-cepat, supaya lain kali dia akan belajar dengan boleh belajar cepatlah. Wa idza massal insanu durrun, dan apabila dia tipa kepada insan yang kufur itu satu bala musibah. Da'a rabbahu, terus dia berdoa pada Tuhannya saja. Ya Allah, ya Allah, dia kata gitu. Awak kafir, oh my god, oh my god. Dia kata gitu. Tak, dia tak kata dah. Oh, wahai Nabi Isa, kau apa dah kata dah. My god, my god. Muniban ilai, condong untuk taat pada dia dah. Mana kalau Islam ni sudah pakai baju tuk dah, sudah pakai kupiah, sudah pakai seruban dah, pergi ke masjid dah hari-hari, lima waktu pergi dah, berjalan pula macam robak. Saya pernah jumpa tu di Ampang, jalan macam robak. Berlalu jumpa saya kan, assalamualaikum. Tak subuh ni. Berlalu je. Berlalu cakap. Assalamualaikum. Cik mari daripada mana? Saya pun kata kebawa tu oli mana. Dah subuh ni. Di Ampang. Aduh. Lepas tu sudah bila dia semayang tu lepas solat. Pas solat. Semayang tu pula tertib ni apanya. Oh. Sudah solat dia semayang. Kita tunggu dia ni nak kenal ni kita ni. Sudah solat solat sunat ni. Zuhur ni. Lama. Sekali-sekali semayang tu lama. Lepas tu doa dia tu panjang-panjang. Lama doa pula. Dan semua yang berlaku tu ada Tuhan tulis dalam Quran ni. Oh. Perbuatan dia. Ini muniban ilai, condong pada taat pada Tuhan. So, lepas tu dia minta nombor telefon saya, cakap sama saya tu, minum air apa semua. Lepas pada tu dia segar, kita telefon tak angkat dia. Tak angkat dia. Tak pergi dah ke masjid tu. Tak pergi masjid. Biasa saya duduk situ, saya pergi saja mengajar kan, kita mengajar. Ada lah dia situ. Lepas tu menghilang diri, telefon tak angkat. Sembuh lah, nyakit sembuh lah. Da'a rabbahu muniban ilaih, thumma idza khawwalahu ni'mah, kemudian apabila kami tukar kepada dia, untuk dia nikmat baru. Min, ha? Nikmat yang baru pada dia tadi, minhu, daripada bala yang tertimpa pada mereka, kepada dia dulu. Nasiyama kana yad'u ilaihi min qabl, terus dia lupa bahawasanya kepada kami dulu dia berdoa untuk minta selesai masalah dia. Waja'alillahi andada, dan dia jadikan bagi Allah Taala tu ada anda-anda, ada sekutu-sekutu. Ni anda-anda ni kena tafsir sini. Nah. Supaya kia boleh lain kali. Anda-anda ni akan faham dah bila dia cakap ni anda ni gini, anda ni. Apa dia anda ni? Satu daripadanya ialah keris. Oh, saya semenjak beli keris ni dulu buat saya kebolah. Lepas tu orang beritahu saya satu keris. Saya pun minta lah, minta tolong nak beli keris. Semenjak beli keris ni, boleh niagaan saya. Tu dia. Ada di Kuala Lumpur tu, burung cendrawasih. Kan dashboard tu daripada ni, Papua Nugini tu. 8,000 seko, 7,000 seko, 10,000 seko. Burung. Ada pula yang 15,000 seko tu duduk dalam briefcase. Bawa mana-mana. Oh, dia kata ustaz ni yang tu yang bawa 15,000. Saya tak ada duit nak beli je. Tapi dia projek. Apa saja projek, kontraktor. Jadi nak bayar air saya tu, tak boleh.
masuk air dia tu RM5, eh? Tak ada duit. Cakap tu berdekat-dekat, duit nak bayar dua tu. Saya belajar dia. Ajar pada dia, doa pukul 2 pagi. Pergi ambil dia daripada lokang sana. Mandi daripada air car tu, lokang. Mandi pakai sepu apa semua, pakai baju segar molek tu. Telefon. Marilah jumpa oh, ustaz kereta, minyak kereta tak ada. Mari. Beri duit ke dia pula. Beri duit ke dia. Suruh mari nak surat, nak ajar, kita nak ajar. Tak sebayar. Oh, minyak kereta. Menghilang diri daripada itu. Telefon tak akak. Oh, pelik orang ni, pelik. Tak akak telefon, sudah. Setahun lah, tak akak telefon. SMS pun tak jawab. Nampak dia keluar WhatsApp. Ada WhatsApp, nampak keluar crow WhatsApp kita pun. Assalamualaikum, tak jawab. Crow keluar Telegram. Mak dia ada Telegram, eh, WhatsApp Telegram, ada duit lah. Ini mula lah. Hantar je, tak jawab. Bapak dia tak jawab? Segar lah. Sekarang. Okey lah tu, biasa ya. Oh, dah okey okay lah tu. Okay. Maka dia makan ya du'um ilaihi mu'abillah. Terus dia lupa pada Allah Ta'ala dulu dia berdoa. Waja'alillahi andada. Dia jadikan bagi Allah Ta'ala ada anda-anda. Ada anda ni tu guru pada. Ada di Kuala Lumpur sana. Masa baca ayat ni lah juga. Di Masjid Selayang saya baca. Saya baca ayat ni siapa sini? Anda-anda. Ialah ada satu orang saya kata kena bala begini. Nipo bala, hutang menipu-nipu banyak hari, beratus-ratus ribu juta kau. Lepas tu dia pergi mandi air bunga. Saya kata tu memang dia ada. Dia buat. Tahu air bunga. Bunga 7 warna. Yang sudah dijapikan. Dibaca ayat-ayat tertentu. Pukuh-pukuh sana tu. Bayar berapa tu? 500 ribu sekali kali mandi tu. Oh mahal benda ni. Dia ni tak ada duit nak makan. Berhutang tu bayar tu. Oh. Bila saya cakap tu mengalir air mata dia. Saya lah dia kata. Saya buat. Anda-anda ni adalah macam-macam lah. Macam-macam keris lah, cincinnya, azimatnya, tok gurunya, wirik-wirik karuknya, macam-macam lah. Termasuklah keleganya, nah? Cincin ke, azimat. Macam-macam. Dia panggil anda-anda. Anda-anda dia panggil lah. Perantaraan. Anda tu ialah perantaraan tu lah. Liudilla an sabilih. Yang tentu menyesat dia daripada jalan Allah. Dia buat tersesat dia daripada Allah. Habis. Jadi tadi Tuhan beri bala dah supaya dia bertaubat. Tetapi dia bila Tuhan selesai masalah dia, sebab dia buat doa ya Allah tulus ikhlas. Dia baca tu tulus ikhlas tau. Tuhan makbul doa. Cuma Allah Taala tidak buat terus. Dia gini qada Allah Taala ni. Iza qada amra, apabila Allah Taala nak buat keputusan, pain nama yaqulu lahu kun fayakun. Dia kata aku jadi, kata jadi. Dan jadi ni ada dua jenis. Dua jenis jadi. Saya beri contoh supaya orang mudah faham. Kita ni kun kita ni ialah jadi kita ni masa bersama bersenyawa dua benih. Ambil masa 9 bulan baru beranak. Bukan. Kun tu sudah buat dah. Sudah keputusan sudah buat dah. Sudah jadi lah. Tapi ambil masa 9 bulan untuk beranak. Ambil masa 15 tahun akhir balik. Ambil masa 5 tahun lagi baru ada boleh peluang nak kahwin. Faham? Ambil masa 40 tahun baru akhir balik sebenar. Anak kau untuk ambil masa 40 tahun 9 bulan baru sempurna akal. Tak? Ada pembidadari tu, kau jadi tu.
lekak ke jadi sempurna terus. Nah, tak ada dulu jenis. Ha? Tak ada gitu. Mak, saya nak beritahunya. Kehendak Allah Ta'ala ni boleh jadi sekarang, boleh jadi ambil masa. Tapi keputusan sudah buat dah. Apa gajah 22 bulan nanti. Kambing 4 bulan. Gitu. Macam-macam lah mak. Dia punya duration dia nak pakai balik berapa lama tu. Itu atas kehendak Allah lah. Jadi sini ya, bila dia berdoa, Tuhan sudah makbul dah doa dia. Cuma ambil masa untuk laksana. Dia sudah tak wahdi. Dalam masa laksana tadi, dia pergi mandi air bunga, dia sudah beli kerik, dia sudah beli burung Raja Wali tadi, cendrawasih tadi, boleh beli cincin ke apa semua. Dan kebetulan Allah Ta'ala memang sempurna dah. Dia berkata, bukan Allah Ta'ala yang beri, tapi benda ni Anda inilah yang memaksa Tuhan supaya beri. Itu makna dia. Dengan adanya keris ini, Tuhan jadi terkesan untuk beri. Ha, itu dia. Terpengaruh. Terkesan. Ha. Bukan banyak pun, sikit apa dah. Terkesan untuk beri. Itu kepercayaan dia. Bermakna benda tu boleh bodek Allah Ta'ala. Ha. Itulah syiriknya. Itu yang dia kata liyudilla an sabili, yang menyesat dia daripada jalan Allah. Kul, beritahu mereka pada orang tadi, tamatta bi kufrika qalila, bersedap-sedaplah kamu dengan kekufuran kamu sementara ni. Sementara waktu kamu hidup ni, okeylah, nak enjoy macam mana pun enjoylah. Pasal innaka min ashabin nar, kerana kamu ni benar-benarlah pemilik api sebenarnya. Dia lepas pada tu dia buat doa ya Tuhan. Ambil lah. Kalau kamu nak kumpul sangat, ambil. Dia biarlah. Maka di sini, saya lalu tengok bangunan besar-besar, rumah-rumahnya. Rumah menteri. Dalam kampung, yang bukan dalam perumahan, dalam kampung. Belum tengok kemiri, sudah syak. Jalan saya lalu ni, jalan duduk gini. Ini bandar Kuching ni, jalan duduk gini. Robok macam naik kuda. Ya, rumah-rumah ni, besar-besar belakang. Dan Tuhan biarkan. Ambil lah. Gitu. Ambil. Dia tak jejak pun. Ambil. Tujuannya, innaka min ashabin nar. Kali kamu lah pemilik api sebenar. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Apakah satu orang yang qanitun? Qanit yaitu bangun. Ana al-laili, sepanjang-panjang malam. Sajidan, kadang-kadang sujud. Wa qa'ima, dan kadang-kadang berdiri. Apa dia? Salat tahajud, salat malam. Yahdharul akhirah, sangat takut kepada akhirat. Takut dia pada akhirat, bimbang. Dia bukan takut-takut ni. Dia takut Tuhan tak terima amalan dia. Dia takut Tuhan tak terima taubat dia. Padahal Tuhan terima dah semua, dia takut. Ya wa yarju rahmatar rabbih, dan sangat berharap rahmat Tuhannya. Bangun malam-malam tu berharap rahmat Tuhan dia. Kul kata pada mereka, hal yastawil ladzina ya'lam. Adakah sama satu orang yang mengetahui Quran ni, tafsir Quran ni, tafsir hadis ni? Alladzina la ya'lam. Dengan satu orang lain yang tak reti tafsir, pun tak reti hadis, pun tak reti. Sama? Tak sama. Nak tafsir tauhid pun boleh, jahil pun boleh, macam-macam lah ni. Kul, innama yatadhakkaru,
sesungguhnya tidaklah mengambil peringatan Quran ini, pelajaran Quran ini, mereka ulul albab, mereka orang yang otak waras saja, otak sengek-sengek takkan belajar. Tuhan kata, saya tak kata, Tuhan kata, dah, betul dah. Orang yang nak peringatan ni, orang ulul albab. Orang yang, orang yang otak waras, bukan berfikir, otak waras. Orang yang settle. Orang yang settle tu. Orang yang tak settle, tak mahu. Kul kata pada mereka, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina amanu, yang orang itu orang-orang yang beriman. Berhenti dah buat syirik, dulu ada buat, berhenti dah lah ni. Berhenti dah, taubat dah. Ittaqu rabbakum, takutlah kamu kepada Tuhan kamu. Dengan jaga hukum. Takwa tu takut. Jaga hukum. Lilladzina ahsanu, khas bagi orang-orang yang berbuat baik. Fi hadhihi dunya, dalam kehidupan dunia ini, hasanatun, akan dapat hasanah. Hasanah ni ialah kehidupan yang sempurna di dunia. Tak ada sakit kepala, tak ada apa, dia tak ada pening, tak ada apa, tak ada masalah apalah. Hati tenang. Hati tenang. Dia kaya, susah. Nah, misalnya kaya, susah. Miskin, senang. Tak serupa. Macam seorang lagi, kaya tapi tenang. Miskin tapi tenang. Miskin tapi tak tenang. Tak boleh apa. Tak. Dia panggil hasanah. Berbagai ni. Nak hurai hal ni panjang ni. Boleh tarik kagak. Orang kata boleh tarik kagak. Tak tarik. Tarik. Ya tadi orang tadi kata menjalah. Boleh nak jalah. Boleh nak tinggal. Wa ardullahu wasi'ah, dan bumi Allah Ta'ala itu luas. Kalau tak boleh tabligh di Kuching, kena tabligh kepala air lah. Kalau orang Kuching ni tak mau, tabligh kepala air. Gitu. Tapi tak boleh tinggal sehingga usaha habis. Tak boleh tinggal juga lah. Innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya diberi orang-orang yang yang boleh mempunyai kesabaran yang tinggi dalam sebab agama tu, ajrahum, pahala mereka tu bi ghairi hisab, tidak ada, tidak dapat dihisab, tidak dapat dikira. Allah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah usaha kami baca ini. Wansurna, dan bantulah kami faham agamamu ya Allah, faham Quranmu ya Allah. Innaka antas sami', sesungguhnya kamu Tuhan maha mendengar segala kepincangan hati-hati kami, segala keperluan hati-hati kami. Al-alim, maha mengetahui macam mana nak ajar pada kami. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, janganlah kamu pesongkan hati kami. Wa'da idh hadaitana, selepas kamu beri hidayah kepada kami. Wahablana kurnialah kami miladunka, dari segi kuasa rahmatan suatu rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya kamu Tuhan maha memberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ada hai.